CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu riset, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang penting dan menarik, bahwa kita ketahui bersama angka-angka ataupun statistik yang dikumpulkan ataupun diolah, dianalisis, hingga ditarik kesimpulan sampai pada pembuatan keputusan, itu menjadi bagian yang penting di dalam ilmu statistiknya ataupun statistika, ilmu tentang angka-angka tadi. Bagaimana misalkan data lapangan, hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditarik kesimpulan hingga diambil keputusan. Dalam cara pengumpulan datanya, misalkan data informasi dari responden, lalu diolah, diambil dari kuesioner, misalkan dalam berbentuk angka-angka, lalu dalam bentuk angka-angka tadi dianalisis data tersebut, kemudian ditarik kesimpulan, dan juga kesimpulan ini dapat digunakan untuk membuat keputusan di dalam sebuah kebijakan misalnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa angka-angka yang dikumpulkan ini juga di dalam ilmu statistik atau statistika kita bisa temukan di dalam misalkan penelitian mengenai informasi dari data-data yang berupa angka, misalnya data dari BPS katakan mengenai penghasilan penduduk misalkan di suatu daerah, tentu berupa angka tersebut kemudian diolah, lalu dilakukan analisis, dan hasil analisisnya ditarik kesimpulan, dan angka yang tadi kita kumpulkan itu dapat berguna misalkan untuk membuat sebuah kebijakan terkait dengan misalkan ya kedaerahan tadi dalam aspek penduduknya misalkan, ataupun berupa bantuan yang disesuaikan dengan penghasilan penduduk di daerah tersebut dan sebagainya. Intinya statistika sebagai sebuah ilmu itu sangat penting untuk dipelajari, tentu direlevankan dengan kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya.